Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandul Gamer, santuy no game, no life cuy. Oke, jadi di video kali ini gue akan bermain game Dragon Ball Science United cuy. Karena di sini gue mau mereview Master Ultra Instinct Goku ya, atau MUI Goku ya. Yeah. Goku yang rambutnya putih cuy. Karena Ultra Instinct Goku itu ada dua tipe cuy. Yang pertama itu yang Ultra Instinct yang rambut hitam, sama yang kedua itu Master Ultra Instinct Goku. Nah itu yang warna putih itu rambutnya, itu yang udah Master Ultra Instinct cuy ya. Oke, jadi langsung aja kita lihat cuy. Di sini warriornya ya, di warrior di mid dia bagiannya bagian mid ya, line upnya di mid cuy. Oke, nah ini udah gua upgrade sampai ke orange cuy, baru bintang 3 juga ya, karena untuk si MUI ini itu dapetinnya susah ya, karena kita butuh yang namanya kunci ya. Kuncinya itu kita bisa dapetin dari nge-spend diamond sama dari gacha di sini cuy, gacha di lucky ini ya, lucky spin. Nah nih master key ini cuy, baru bisa kalian tuker di sini cuy. Nah di sini gitu. Oke, lanjut kita bakal lihat skill-skill dari si Master Ultra Instinct Goku cuy ya. Di sini dia kalau menurut gue sih dari segi tampilannya cuy bagus banget nih. Auranya putih gini ya, putih warna biru cuy. Wah gila, artnya keren banget sih. Keren. Oke, langsung kita lihat skill-skillnya dari sini cuy. Oke, di sini ada Ultra Kamehameha ya. Ultra Kamehameha. Ini adalah ultimate-nya ya, cuy. Kita lihat di sini ultimate-nya dia bisa ngasih ini ya, magic damage setara dengan 26% attack ke semua musuh, cuy. Jadi bisa dibilang AOE ini, cuy ya. 5 kali dan menyebabkan hilangnya HP selama 3 detik, cuy. Oke. Cukup bagus ya AOE, cuy. Oke, langsung di sini Ultra Punch ya. Skill selanjutnya Ultra Punch ya. Di sini dia bisa ngasih physical damage ya setara dengan 40% attack ya. 5 kali dan menguras energi musuh. Oke. Di sini dia bisa menguras energi musuh cuy ya. Ini bagus banget cuy. Kalau misalkan bisa nguras energi musuh itu cukup bagus ya buat di arena cuy. Oke, dan di sini dia bisa meningkatkan attack damage ya dan juga tingkat critical sendiri selama 6 detik cuy. Tidak dapat diganggu. Oke, ini bagus banget nih skill-skillnya nih. Oke. Ini bagus-bagus banget ya. Lanjut di sini ada Ultra Meteor Shoot, cuy. Ultra Meteor Shoot di sini dia bisa ngasih physical damage ya setara dengan 40% attack 5 kali dan meningkatkan damage yang diterima mereka selama 6 detik, cuy. Wah. Oke, ini kayaknya emang bagus banget ya si Master Ultra Instinct Goku cuy ya. Oke. Terus di sini pasif ya. Pasifnya nih, dia bisa ningkatin attack speed ya dan tingkat debuff resist yang diterima tidak akan melebihi max HP. Oke. Bisa ningkatin attack speed ya. Ini karena di sini attack speed itu cukup ini cuy. Penting sekali cuy ya. Oke, kita lihat di sini untuk level skill ya. Gue belum bisa ningkatin karena di sini koin gue habis cuy ya. Koinnya habis, gue pengen beli koinnya pakai diamond cuman sayang cuy ya. Karena gue mau upgrade si ini cuy, Black Goku nanti. Oke, di sini treasure ya atau item ya. Gue pakai item yang bajunya si King Vegeta armor ya. Di sini gue bisa dapat ini cuy ya. Waduh, malah copot. Repel plus 3,8% cuy. Sama di sini bisa mengabaikan dodgen 7,6% cuy. Ya, yeah, apel si cici ya. Yeah. Terus juga gue pakai item super alloy boots ya, yeah, ngerepel juga. Oke. Okay. Lanjut, kita bakal coba aja deh ya. Oke, okay, lanjut kita bakal coba dulu nanti ya. Nah, di sini seperti yang gue bilang ya, gue bakal nge-build si Black Goku ini cuy. Karena gue punya syaratnya itu 300, lumayan. Gue pengen awaken nanti ya di sini, tapi gue pengen merahin dulu nih Z-nya nih. Ya lumayan nanti. Duitnya di sini nggak ada cuy.
ya nggak ada. Susah nyari uang di sini, cuy. Oke, kita bakal coba gacha dulu deh. Gue pengen coba gacha di sini ada siapa ya? Oh, ada Zamasu. Boleh deh, Zamasu. Gue juga suka banget sama si Zamasu ini, cuy. Sayangnya di sini Ultra Instinct Goku nggak ada ya. Kita coba langsung satu-satu deh. Ini ngabisin dulu nih dua. Semoga aja gue bisa dapat, cuy. Waduh. Gue kalau misalkan si Zamasunya udah bagus, gue bakal pakai sih. Wah, nggak dapat, cuy. Noh, nggak dapat, cuy. Walah. Kagak dapat, Mamang. Wih, dapat si Dispo. Satu kali lagi. Nggak dapat. Kalau misalkan dapat di sini dia langsung ke reset ya. Langsung ke reset. Wah, dapat Android 17. Siap. Oke. Langsung gue coba si ini ya. Si Master Ultra Instinct Goku, cuy. Tambahin si ini, cuy. Oke, kita bakal lihat dulu ya ultimate-nya, cuy, dari si MUI Goku ini, cuy. Oke. Wah, mati duluan gak ya? Gue takut mati duluan nih. Oke, ultimate. Gue pengen lihat ultimate Goku, cuy. Kita lihat ultimate. Gila, kamehamehanya gede banget, cuy. Kamehamehanya gede banget. Nih kita bakal lihat ulti dari Goku yang Ultra Instinct biasa nih. Dua, tuh bedanya kayak gitu ya. Kalau yang Ultra Instinct biasa itu dia nggak kamehameha, cuy. Dia teleport ke musuh pakai 1000 pukulan, cuy. Kita lihat lagi ultimate-nya. Boom. Wah, gila, rata lo langsung. Parah. Oke. Gue lebih suka ultimate-nya si ini nih. Zamasu, cuy. Karena dia ngelempar petir, anjir. Ngelempar petir, cuy. Ini kita bakal coba satu kali lagi deh. Gue penasaran, cuy. Pengen lihat lagi, cuy. Oke, kita bakal lihat, cuy, ya. Master Ultra Instinct Goku, cuy. Ini kurang gue build sih. Makanya dia darahnya gampang berkurang, cuy, tuh. Darahnya gampang berkurang. Oke. Nah, ini lebih keren skill-skillnya sih ini nih, Ultra Instinct yang biasa nih. Mampus loh. Jebret. Wah, gila. Duh, gila, sakit banget, langsung mati semua, cuy. Langsung mati semua, cuy. Oke, ini ultimate lagi nih. Kita lihat ultimate dari Goku dulu. Goku, kamehameha. Mampus. Langsung Zamasu. Dibalas lagi sama Broly. Mampus kamehameha Broly. Kamehameha Broly warna hijau, cuy, ya. Mampus kan lo. Wah, mati gak nih gue. Aduh, mati, cuy. Kagak kuat, cuy. Ayo dong Zamasu. Wah, gila, ini Zamasu langsung berubah, cuy, ya. Ini kalau Zamasu sekarat dia langsung berubah nih. Jadi mode zombinya nih. Ya, mode zombinya nih. Ini keren banget sih gua. Gua suka banget nih. Modenya yang kayak gini, cuy. Wah, mati lagi. Aduh. Oke. Wah, hilang, cok. Ini gara-gara si Gotenks nih. Kuat sih Broly gue ini pasti. Oke, mati dikira ini. Damage-nya cuman kurang, cuy, si Broly ini. Wah, energinya berkurang. Gagal lagi ultimate gue. Si Gotenks-nya yang ngeselin, cuy. Yang ngeselin di sini si Gotenks-nya, cuy. Bam. Mampus kan lo. Kagak mati juga, cok. Oke, dapat imun. Bagusnya si Broly itu bisa nge-heal sama imun, cuy. Ya, bisa nge-heal sama imun. Aduh, cok, lama banget. Oke, skip. Oke, gue bakal lihat dulu ya si Goku lagi, cuy. Apakah ada yang kurang untuk gue build-nya ya?
Goku. Ah, kayaknya dari level skillnya deh. Dari level skillnya dia masih belum maksimal nih. Ya. Jadi nanti gue bakal tingkatin lagi cuy, kalau misalkan gue udah ada koinnya di sini. Gue bakal tingkatin lagi nih sampai mentok level 100 cuy. Baru udah makin GG dia. Ya. Oke, jadi kayaknya cukup sampai sini dulu cuy video kali ini ya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe cuy. Gue Nandul pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.